Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kedatangan satu barang dari saya beli lewat via Tokopedia dengan kurir si cepat. Ini kalau nggak salah saya beli tanggal 22. Ini tanggal 25 sudah sampai. Ini adalah headlamp Tuflet merek Tuf. Biasanya lampu kepala ya, tapi mau saya coba untuk di lampu sepeda karena lampu sepeda lumayan agak mahal harganya. Kita langsung buka ya. Saya beli dari toko Om Cak Grogol, Kota Jakarta Barat. Ini ada dua paket. Yang pertama ada yang tanpa baterai, yang kedua dengan baterai. Selisih harganya sekitar 9 atau 8 ribu gitu, lupa. Nanti saya kasih link di bawah ya. Center kepalanya, baterai kepala yang saya beli dari Om Jack di Grogol, Jakarta Barat. Rencananya ini mau saya pakai buat lampu depan sepeda, karena yang kawan-kawan tahu lampu depan sepeda itu agak lumayan harganya. Mari kita buka ya kondisi dalamnya. Yang pertama dapat kabel charger mini USB, tapi bisa pakai apa aja. Yang di rumah juga bisa dipakai. Terus ada strap karena ini lampu kepala, jadi dapat strap. Strapnya lumayan elastis. Strap. Nah, USB ini dia. Ada dua, saya juga belum coba, nanti kita tes di luar apakah memang benar-benar terang atau. Untuk buka baterainya kok, oh, sudah ada baterainya di dalam. Kita buka baterainya menggunakan baterainya. Baterai 18650, 3,7 volt. Untuk Tuflet KX1804 ini ada dua LED. Dia emang pakai baterai, tapi sudah lang bisa quick charging, jadi sudah support micro USB. Jadi kalau misalnya baterainya habis, nggak perlu dilepas, ditaruh di chargernya, kita tinggal charge ke sini aja. Jadi Tuflet ini selain bisa menggunakan baterai, juga bisa menggunakan power bank. Nah, ini kalau pakai power bank bakal lebih lama ya. Kita coba sama power bank, kita lihat apakah. Ini ada indikator hijau yang lagi penuh. Jadi bisa dipakai waktu lama dengan
power bank. Langsung kita coba ya. Ini posisi baterai baru sampai, belum di charge, jadi kita belum tahu penuh. Ketika baterai penuh terangnya semua. Kita langsung coba tingkat keterangannya. Ya, ini jam pagi, jam habis azan subuh. Kita bakal coba lampu ini. Ada 3 mode di lampu ini. Yang pertama terang, redup, dan splash. Kita coba yang pertama ya. Untuk yang pertama cukup terang. Kita cari yang jauh. Cukup terang. Mode kedua redup, mode ketiga splash. Ini yang lampu yang bundar yang saya hidupkan. Untuk yang sebelahnya, ini white, lebih white, lumayan terang. Ini terang, redup, flash. Pasang di sepeda, lumayan, nggak terlalu kebesaran. Jadi kalau reading malam bisa terang pakai lampu ini. Nanti kita coba waktu reading malam, kita coba. Sementara terpasangnya seperti ini, saya pasang pakai karet ini. Pakai karet seperti ini. Karena dia nggak ada bracket untuk pemasangannya ya. Cuma lumayan rapi untuk dilihat dan nggak jelek kalau menurut saya. Untuk LED COB ini dia tidak anti air tapi tahan terhadap cipratan air, jadi bukan anti air ya, tahan terhadap cipratan air. Kalau di sini ada tulisan Life Waterproof. Tapi sepertinya kalau lihat dari ada rongga-rongga di sekitaran sini, sepertinya ini tidak anti tapi tahan terhadap cipratan-cipratan air. Untuk harga yang lumayan murah, dapat kualitas yang lumayan bagus. Ini bisa hidup bersamaan ya. Hidup barengan bisa. Jadi mantap. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.